Tarini Malik diwakili kuasa hukumnya Roy Sianipar menjalani sidang perdata gugatan Wan Prestasi dan dituntut membayar 34 miliar rupiah oleh Andar Situmorang. Kuasa hukum Antarini Malik menilai gugatan yang dilayangkan oleh Andar Situmorang dinilai sebuah gugatan yang aneh dan tidak masuk akal. Dalam gugatannya, pihak penggugat meminta fee sebesar 10% dari nilai jual karena merasa mendapatkan kuasa jual dari pihak Antarini Malik. Yang kami pertanyakan di dalam proses mediasi pun sebenarnya, karena kami tidak pernah melihat dan tidak ada satu fakta pun atau bukti yang mengatakan pernah ada perjanjian antara klien kami dengan Pak penggugat, dalam hal ini Pak Andar Situmorang. Begitu. Nah, tetapi hak beliau mengajukan gugatan. Karena kami dianggap membeli sebidang tanah milik dari mendiang Adam Malik yang sudah diberikan kepada Ibu Antarini Malik, yang kemudian dianggap cagar budaya dan segala macam, padahal tidak ada satu berkas dokumen pun yang bilang itu adalah cagar budaya. Nah, ini menurut kami sudah terlalu berlebihan, begitu. Tapi intinya, apapun yang mereka gugat, kita akan hadapi. Sebelumnya, kuasa hukum Antarini Malik telah melayangkan pelaporan balik di Polda Metro Jaya dengan terlapor Andar Situmorang atas dugaan pencemaran nama baik. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Dipo Muharom, iNews, melaporkan.